TKN Prabowo Gibran membela Prabowo yang diberi nilai rendah soal kinerja Kementerian Pertahanan RI. Diketahui, Ganjar beri nilai 5 dan Anies memberi 11 dari 100 untuk kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Penilaian itu muncul ketika debat capres kedua di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari malam. Adapun pembelaan tersebut diberikan Wakil Ketua TKN, Habibur Rahman, Senin, 8 Januari 2024. Ia menilai bahwa penilaian itu hanya sebuah olok-olok yang dilakukan anak-anak. Habibur Rahman sebut, penilaian itu berbanding terbalik dengan kondisi di masyarakat. Menurut Habibur Rahman, publik justru menganggap Prabowo berkinerja baik sebagai Menhan. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail publik mana yang dimintai tanggapannya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.